Halo teman-teman, bagi Anda yang ingin dibilang PKN Jawa, kami menyarankan untuk booking jauh-jauh hari untuk yang ingin liburan ke Pulau Karimun Jawa saat tanggal merah atau musim liburan. Dan jangan lupa bawa KTP pembelian tiket. Sekarang kabar gembiranya adalah setiap hari kapal ada penyeberangan dari pelabuhan Karimun Jepara ke Pulau Karimun Jawa. Dan untuk kabar gembira lagi, setiap hari Senin sampai Jumat tidak ada retribusi biaya masuk ke Pulau Karimun Jawa. Untuk yang berangkat hari Sabtu dan Minggu tidak ada retribusi masuk ke Pulau Karimun Jawa. Untuk yang wisatawan lokal 5.000, untuk yang wisatawan luar negeri 25.000 per orang. Dan jangan lupa beli oleh-oleh, topi, kacamata, kaos Karimun Jawa, sandal ukir Karimun Jawa di pelabuhan Karimun Utara. Jualnya setiap kapal ke Pulau Karimun Jawa berangkat. Jangan lupa subscribe biar wisata Anda ke Pulau Karimun Jawa makin menyenangkan, dan beli oleh-oleh di pelabuhan Karimun Jepara.